naik angkot, di dalam angkot muntah ya. Boro-boro ke mall itu mau masuk ke Alfa ke sendal dilepas ya. Kurang dari Alfa dikerok kena AC. Dikerok yang mual dantal lu geseng begitu. Bahasanya emang kayak Nabi kagak. Nabi mah kalau ngegeroin umi, kak emak umi, kalau babak abi. Make anting, make tato mual mungkin orang barat yang diikutin bahasanya ge. Kak emaknya nyokap. Ada bapaknya bokap. Ada neneknya kecap. Ngomong nyokap bokap dilihat berak di jamban ya. Makan sama oncom. Mabok lagi mending mabok mensen sama Brian di kobokan baso ya. Najis kayak begitu. Coba ngapa alak Nabi atuh yang enteng-enteng be kita mah yang ringan. Pakaian dulu tong biar semengga. Itu sekarang bocah rempuan pakaiannya tuh bebe lu neng. Ini mau pakaian bocah umur 17 tahun, 20 tahun lu mah pakai pakaian, kaos bocah umur 3 bulan dipakai mah lu. Puser diedar-edarin nurutin artis. Artis mah puser diedarin neng dibayar. Pusernya gini nyerepet lah lu. Nonton artis kayak takol beduk mah. Pakai celana pendek mulu sih mending. Dari betis sampai paha jigoan gocapan cepean. Gocengan cebanan. Kalau gegaru kayak tabunan ngelun gitu. Paling sopan pakai legging. Lu neng kalau pakai legging lapisin pakai rok. Lapisin pakai gamis. Itu akhlak Nabi, pakaiannya gaya Nabi begitu. Ajaran Nabi. Ini mah pakai legging be doang muset deh gua maah. Ampun deh, aku jembel juga doa. Lah iya nih neng, maaf iman kuat kan imin mah beda lagi. Gitunya mamanya jangan nawain baik lu ah. Contohin ngapa? Ini mau boro-boro anak make legging, emaknya ikut-ikutan make legging. Tua bangka kagak tahu diri. Awak segede gerobok baso make legging. Kayak kodok bancet. Gitu-gitu naik motor Vario macam mata hitam gede buset. Kata dia mah Agnes mo. Begitu kenceng sedikit bak 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 bak. Berhenti kata dia mah kempes benar pipinya udah koplak. Lah hikmahnya maulid men tauladan ya akhlak Nabi. Etika sama suami, etika sama bini, etika di dalam kita bergaul. Penjaman sekarang lihat bocah ya. Pergaulannya, perempuan lelaki kalau belum ada, kalau bukan muhrimnya belum ada tali pernikahan enggak boleh berboncengan. Ini berboncengan baik. Segitu dia dididik di sekolahan. Maluin sekolahan lo. Baru SMA kelas 1 berboncengan kayak laki bini mesranya elek pengantin baru. Lah emang iya gue sering ngelihat atuh. Nih gado perempuannya ada di pundak lelakinya ngample. Coba ada emaknya bapaknya mau kondangan naik motor. Ya lah bininya adep ke bokong lakinya. Ya apa kata lakinya? Mah geseran dikit. Kadang-kadang bininya jatuh di tetoang. Gak ngeh ini lakinya. Sadar-sadar mau nyampe ke rumah. Kenapa motor gua enteng ya? Ya Allah mana bini saya. Bininya udah 3 botol diimpus. Ini wasak ngap-ngap gitu tuh. Lah iya maaf. Ayo ngapa dikit-dikit. Kalau belum ada tali pernikahan enggak boleh. Ini mah bebenian. Islam tidak melarang anak muda bebenian. Hah? Mau tahu lu bocah bebenian. Nora lu, pacaran. Pacaran menurut Islam nih, perempuan di dalam kamar rumahnya, lelaki di jalan gede tuh. Pacaran Islam dia begitu. Ini mah bebuduaan di tempat gelap. Kan kok bebuduaan tempat gelap, laki perempuan yang ketiganya setan. Mangkaning mangkaning adalah gue. Setannya ge setan uka-uka berabe kena setan uka-uka mah. Uka adu, uka ana, uka utang, uka acut. Uka oyoy, uka empang. Entar kesononya uting. Gara-gara kena setan uka-uka. Tuh. Etika sama orang tua. Lah, ngamalin nah.